segini. Oke. Zoom, jauh banget. Mungkin segini cocok ya. Oke, langsung aja. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, guys. Dan gue buat video ini pada saat YouTube gue masih di angka 974 subscriber, guys. Dan video ini juga bakalan gue upload pada saat YouTube gue mencapai 1000 subscriber, guys. Dan kenapa gue bikin video ini pada saat YouTube gue belum mencapai 1000 subscriber, guys? Karena pada saat video ini dibuat, 2 hari lagi gue bakalan pindah rumah, guys. Dan ini apa ya, menjadi video yang spesial dan sekaligus menjadi video yang sedih bagi gue, guys. Karena selama 3 tahun gue hampir 3 tahun gue nge-YouTube di kamar ini. Dan pertama kali gue juga nge-YouTube pada bulan ini juga, guys. Tepatnya bulan Agustus tanggal 28, guys. Dan ya, gue pengen banget berterima kasih buat kalian semua yang udah dukung gue, udah subscribe gue, dan udah bantu like, share. Dan terima kasih juga buat orang tua gue, terima kasih buat teman gue, dan ya banyak lagi buat kalian semua juga yang udah bantu like, share, dan komen, dan ya bantu share, subscribe juga. Dan ya gue juga bingung, udah gak bisa berkata-kata lagi. Gue mau pindah gini dan subscriber gue hampir banget mau 1000 subscriber, dan ya gue juga gak bisa uploadnya itu, bikinnya itu pas pada saat YouTube gue 1000 subscriber, guys. Dan ya, langsung aja kita masuk ke video room tournya, guys. Oke, let's go. Oke, welcome to video room tour gue, guys. Dan ya, si mikrofonnya ini nggak apa ya, gue balikin dulu supaya suaranya lebih jelas, guys. Soalnya si arah mikrofonnya ke belakang, dan kalau ke depan itu nanti suaranya jadi kurang jelas. Dan ya, langsung aja kita room tour dari bagian sini. Ini meja gue dulu pernah gue sempat pakai apa ya, tempat laptop. Tapi ya karena kalau gue makainya di sini, jadi nanti tempat mouse-nya itu nggak ada, guys. Karena laptop gue tuh lumayan gede juga sih. Dan gue itu biasanya itu kalau main laptop itu kan ada keyboardnya di sini, keyboard eksternal biasa kayak keyboard kantor gitu, dan pakai mouse. Dan masalahnya itu mouse-nya itu nggak ada tempat di sini, sempit banget, guys. Dan ya di sini kayak ada isolatif gini. Ini tuh dulu ini pernah gue taro buat apa ya, buat miniatur gitu, miniatur Goku. Mana ya Gokunya? Nah ini juga tempat mainan-mainan gue, guys. Buat mainan gue itu masih suka mainan sih sebenarnya. Tuh ada mainan banyak, ada Lego-Lego sih. Tepatnya gue lebih suka Lego. Ada Lego apa nih, Lego COC ya. Ada Ninjago, Ultraman, ada pesawat-pesawatan. Nah ini Lego aslinya, guys. Nah dulu sebenarnya gue pernah bikin apa ya, video konten Lego ini, tapi tahun 2017 apa 2016 gitu, guys. Tapi bukan di channel gue, ada di channel satunya lagi. Nanti kalian bisa lihat aja di deskripsi atau nanti gue taruh di atas ini, guys. Dan ini adalah Lego buatan gue sendiri, Lego F1. Oke, coba kita ambil dulu, guys. Ini adalah Lego F1, gue bikin sendiri. Tapi kayaknya bentuknya rada aneh gitu ya. Liatin. Nah gini, Lego F1. Dan ini gue terinspirasi, aduh ntar gak kelihatan. Dan ini gue terinspirasi dari F1 2012, guys. Tuh, jadi si front wingnya itu masih kayak gini. Kayak, aduh, oh, ntar. Nah, kayak gini nih, front wingnya kayak model F1 2012. Waduh. Oke, lanjut. Dan ini bener-bener yang paling unik yang gue punya ini. Ini, guys, bentar, gue ambil dulu. Ini nih. Ini adalah gelas KFC tahun 2018, seri apa ya, Asian Games 2018. Gue masih simpen loh. Gak tahu, kali aja berapa tahun kemudian harga lelangnya bisa jadi mahal. Karena ini menurut gue itu kayaknya udah gak ada yang jual lagi dong. Nih, KFC seri Asian Games tahun 2018. Ini benar-benar kayak udah langka banget. Coba nih. Tuh, ada tulisannya. Jakarta Palembang 2018. Oke, sekarang kita lanjut, kita tutup aja bagian ini. Waduh, ngeblur dong. Nah. Oke, thank you mainan gue. Selama ini pokoknya mainan lama juga sih. Oke, thank you. Dan langsung kita ke bagian sini, guys.
Nah, di sini ada kotak kamera gua, guys. Canon EOS 250D. Dan si kamera ini pernah gua unboxing, nanti kalian tinggal bisa lihat di atas ini atau di deskripsi dan di atasnya ini, guys. Nah, ini tuh kamera action cam Xiaomi. Tuh ada tulisan ini action cam, guys. Action cam Xiaomi. Oke, kita buka dulu ya biar kita lihat isinya. Nah, yang pasti isinya begini. Aduh, bentar. Gimana nih? Aduh, ngeblur dong. Bentar. Nah, ini yang pasti action cam-nya Xiaomi. Ini bisa buat moto vlog dan gue juga pernah pakai kamera ini pada saat gue ngevlog bareng Zevan, guys. Yang video jalan-jalan di mall ini. Di mall itu. Ini ada waterproof-nya. Jadi kalau kita pas mau moto vlog atau pengen masuk ke dalam air bisa pakai ginian. Aduh, jatuh. Bisa pakai ginian. Dan ini juga ada apa ya? Kamera dashboard nih. Dulu gue pernah pakai pas apa ya? Pas jalan-jalan ke Jogja, guys. Gue pernah pakai beginian tapi nggak gue masukin sih ke konten gue. Oke, lanjut. Di sini ada barbel. Ada barbel dua, yang satu 3 kilo, yang satu 2 kilo, dan di sini ada kotak headset gue yang Vantage HQ52S. Ya, ini kotaknya ada dua nih. Yang ini kotak luar, ini kotak dalamnya nih. Kalian bisa lihat juga ada di atas, kalian tinggal nonton aja. Dan ini adalah tas kamera gue, guys. Jadi gue naruh kamera di sini. Dalamnya ada banyak sih, ada kabel-kabel, ada tutup kamera gitu. Dan ini tas gue kayaknya belum diisi atau ada nih, ada kayaknya. Dan ini tempat baju-baju gue, guys. Ini ada green screen. Dulu sempat gue pakai green screen sering banget pas zaman-zaman gue masih apa ya, pakai HP sih ngeditnya. Ini sering banget dulu, ini gue beli tahun 2019-an. Dan ini ada jaket-jaket, ada jaket Uber. Tapi sekarang kayaknya Uber udah nggak ada di Indonesia deh, guys. Dan di sini ada sabuk karate. Nah, ini sabuk kuning, sabuk putih, dan ada lagi sih sabuk oranye sama sabuk apa tuh? Gue lupa, mentok-mentok. Dan ini ada baju pramuka, celana pramuka, ya baju SMA. Nah, ini baju SMA, guys. Makanya gue bikin video ini masih di Jakarta dan gue SMA-nya itu pindah ke kampung, guys, di Subang. Makanya nih, gue 2 hari lagi bakalan pindah ke sana karena ya gue pengen ngambil buku juga di sana. Dan ya, kita pindah ke bawah. Imut banget ya. Apa namanya, tempat bajunya. Nah, di sini ada baju-baju gua banyak. Nggak banyak sih. Nggak banyak, enggak. Dikit-dikit. Ini ada baju-baju sekolah pas zaman-zaman gua SMP. Di SMP 89 Jakarta, guys. Dan ini ada baju-baju gua juga, tapi ini lebih random isinya. Dan di bawahnya ada isi-isi celana gua. Dan ini tutupnya kemana? Sama kayak yang di atas, baru tutupnya. Dan ya, langsung aja kita pindah ke tempat buku. Di atasnya ini ada apa nih? Tempat Yakult, gede banget. Tempat nulis Yakult, tapi gak pernah gua pakai lagi. Dan ini tutupnya si Yakult. Dan ini adalah apa ya? Tripod gue, guys. Tripod gue pas waktu itu sempat dipakai tapi nggak nyampe sebulan rusak, nggak tahu nih, meot-meot banget gitu, kayak tuh tetoy banget. Dan atasnya itu rusak. Nah, ini ada obat. Dan di sini tempat-tempat Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an kecil. Aduh, maaf, gue pakai tangan kiri. Pakai tangan kanan. Nah, ini ada Al-Qur'an kecil, Al-Qolam. Jadi si Al-Qur'an ini bisa kita pakai alatnya juga, guys. Dan ini ada Iqra, ada Al-Qur'an lagi. Ada songko, isinya tutup laptop. Dan di sini ada modem Bolt tapi nggak pernah gua pakai. Dan ini kotak mic gua, guys. Nah, ini adalah kotak Vivo Y21. Mana nih? Nah. Jadi Vivo Y21 ini adalah HP pertama gua, guys. Waktu pertama gua ngonten di YouTube pertama kali itu gua pakai Tiny Troopers, dan itu pertama kali gua pakai HP itu, guys. Dan di sini ada kamus-kamus, ada kamus banyak. Dan di sini ada buku-buku gua, ada Al-Qur'an juga di sini. Ada buku lagi, ada kotak mikrofon kondenser. Nah, di sini kayaknya kondenser bener kan? Iya, ini kondenser mic bener. Dan di sini ada buku, semua buku banyak. Dan ini ada bedak, kayaknya berantakan banget ya.
Dan di sini ada Al-Qur'an lagi, ada Al-Qur'an, ada pianika di sini. Ada buku gambar. Nah, jadi buku di sini sama buku di sini tuh kayak apa ya? Buku lama gue jadi dari semenjak SD kelas 1 ada di sini juga, guys. Dan ini ada jus sama gue, ini bener-bener jus sama lama banget pas gue masih zaman apa ya? Kelas 2 SD ini atau kelas 1 SD gue punya ini, masih gue simpen, masih awet. Dan ini adalah kotak apa ya? Kotak tempat pensil itu, dan gue ini bikinnya tuh pas zaman-zaman prakarya nih. Waktu kelas apa ya? Pokoknya kelas 9 SMP dah. Pokoknya ini pernah gue bikin. Dan di dalamnya ada apa ya? Apa itu? Yang bisa ngeliatin jauh itu. Ya pokoknya itulah. Dan di sini ada, nah, ini guys. Ini dia. Ini adalah boneka, bener-bener boneka bersejarah banget buat gue. Karena apa ya, semenjak gue belum SD ini udah ada nih. Dan ini masih kesimpan. Dan dulu ini pernah hilang, guys. Pernah hilang selama 1 tahun lebih. Dan ini ketemunya di rumah nenek gue, ada di kolong meja. Kolong meja, kolong sofa. Ini bener-bener apa ya, boneka prasejarah banget. 2010 kurang dah kayaknya, ini udah ada. Dan ya langsung aja kita kesini. Ini adalah tempat tidur gue, guys. Ada bantal, ada guling, ada HP gue, ada tutup lensa di sini. Nah, oke, di sini ada selimut, ada bantal, ada tripod juga, guys. Nah, ini tripod ini gue sering pakai kalau misalnya gue lagi konten game. Jadi nanti si itunya tinggal taruh di meja. Ntar meja terakhir aja, guys. Dan ya ini selimutnya biasa. Dan si kasurnya ini pakai kasur kayu. Dan uniknya ini kasur turun temurun lah kalau dibilang. Kasur bapak gue masih zaman-zaman SMP apa SMA nih kalau dibilang. Katanya ini pernah dipakai waktu zaman-zaman masih sekolah bapak gue nih. Dan ya ini kasur lama udah pasti. Ada printer di bawah, ada printer 2. Mereknya sama-sama Canon. Pecinta Canon ya kami ya. Dan di dalam ada Rubik. Apalagi nih? Ada apa tuh? Monde. Nah, di dalam Monde ini ada mainannya banyak nih, guys. Ada Vantage juga. What? Ada dua kah? Ini Vantage. Itu Vantage juga. Bukan. Ih, bukan, ini kotak ini. Kaget gua. Sorry, guys. Nah, ini adalah kotak apa ya? Control pad. Rexus Gladius GX100. Ini pernah gua unboxing juga. Dan ya di situ ada tas nenek gua. Di dalam, nah ini ada Hot Wheels, Hot Wheels mainan gua. Pokoknya gua tuh pecinta mainan juga, guys. Jadi banyak juga mainan yang gua simpen, jadi sampai gua beli apa tempatnya gitu. Dan ya kita pindah ke sini. Nah, ini adalah PC. Nah, bentar dulu. Ini adalah apa ya? Kalau dibilang lighting gua tapi pakai ini. Ah, gua matiin dulu ya, guys. Sabar. Biar enggak ini. Nah, ini adalah lampu lighting. Jadi ini terbuat dari lampu belajar. Dan kenapa gua pakai lampu belajar enggak pakai lighting yang bagus, yang bulat atau ini tuh lumayan bagus juga sih, lumayan terang bagi gua. Udah cukup banget. Dan ya di sini adalah sajadah, tempat-tempat baju juga, tapi ya gitu, ada sajadah, ada sarung dan DLL lah macam-macam. Dan ini adalah PC pertama gua, komputer pertama gua pas gua nge-YouTube gua pakai ini, guys. Ini adalah komputer pertama gua, bener-bener wah sejarah banget sih. Gua pakai merek monitornya itu dari AOC, guys. AOC. Gua enggak tahu serinya apa. Dan di sini ada PC gua enggak RGB-RGB-an. Dan ya karena gua dulu enggak ngerti juga sih tentang PC, jadi ya gua asal beli aja. Dan di sini ada kotak-kotak perkakas, tapi isinya bukan perkakas, ada apa aja ya? Banyak sih. Enggak perkakas juga, ada banyak, ada banyak kayak tripod atau apa gitu. Dan di sini ada kotak juga, kotak kue, tapi isinya bukan kue, yang pasti ada berkas-berkas juga. Nah, di sini guys. Nah, ini tuh apa ya? Kotak motherboard. Waktu pertama kali gua beli motherboardnya buat AMD. Dan ya itu isinya pokoknya ada kotak RAM atau apa DLL lah. Dan ya gue pengen nunjukin spesifikasi sedikit dari laptop gue, PC gue. Jadi ya, PC gue ini RAM-nya RAM 8 GB.
motherboardnya itu A320M HDV dan non VGA. VGA-nya itu onboard dari si CPU-nya. Nah, CPU-nya ini adalah AMD Athlon, guys, 200GE kalau nggak salah atau apa gitu ya. Dan ya mungkin segitu dulu dan langsung aja kita ke kiri. Nah, ini kiri itu benar-benar ruang kerja gua, ruang YouTube gua. Benar-benar alat-alat gua di sini semua, guys. Oke, langsung aja 1 2 3. Nah, ini guys. Ini adalah, nah, ini ada gamepad gua. Senyala RGB-RGB-an. Nah, ini adalah meja kerja gua, guys. Nge-YouTube, main game di sini semua. Kalian bisa lihat ini enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu lebar mejanya, jadi ya cukup karena kamar gua juga kecil. Dan fun fact-nya itu kalian kalau setiap nonton video gua, pasti kalau itu langsung belakang itu sebenarnya itu satu ruangan itu langsung kelihatan, guys. Sebenarnya itu satu ruangan itu langsung kelihatan. Dan ya di sini ada mic condenser, ada headset gua juga, ada mouse, dan ini adalah HP pertama gua, guys. Nah, coba kita lihat dulu, set, ngintip. Nah, ini adalah HP pertama gua pas gua nge-YouTube. Jadi pas zaman-zaman gua main Tiny Troopers, ini video pertama gue main Tiny Troopers itu pakai HP ini, guys. Dan si kameranya itu minjem di HP bapak gue. Dan keyboardnya pakai keyboard office, keyboard biasa. Aduh, motor. Dan ini laptop gue pernah unboxing juga waktu tahun 2020 pernah gua unboxing. Ini adalah Asus TUF FX505DT, guys. Jadi spesifikasinya itu Ryzen 5, aslinya tuh Ryzen 5 udah bener, dan RAM-nya aslinya 8. Sekarang RAM-nya udah 16 GB dan VGA-nya GTX 1650, guys. Dan HDD, bukan HDD, dia pakai SSD 512 GB kalau nggak salah. Dan ya di sebelah kirinya itu ada apa nih? Kayak tempat kayak USB gitu buat nyolok-nyolokin, karena kalau pakai laptop cuma dapat 3. Kalau gua nambah di sini bisa nambah 4 lagi, guys. Dan di sampingnya ada kipas. Nah, ini kipas kecil, benar-benar sangat kencang daripada kipas di atas. Karena ya kalau gua biasa pakai laptop ini, biasanya si kipasnya itu gua taruh atas ini, jadi posisinya itu ngadep ke laptop sama ngadep ke gua sedikit gitu. Supaya laptopnya itu nggak panas, karena di sini gua nggak pakai AC, guys. Karena di sini gua cuma pakai kipas adanya gini tuh. Nyako lagi. Non endorse. Dan di sini ada foto-foto, ada senter, ada perkakas di sini, ada obeng-obeng. Dan ini colokan, dan ya kita langsung lihat sekelilingnya. Kita lihat, nah di belakang sini ada AK-47. Tapi ini bukan AK-47 beneran, guys. Ini cuman mainan, cuman buat hiasan doang. Dan ya di samping kasur gue ini ada jendela. Bisa langsung lihat keluar. Sebenarnya waktu gua belum ada bangunan di samping gua ini. Di sini ada bangunan kelihatan kan. Jadi itu view-nya itu pas gua tidur itu ada gedung-gedung mall, guys. Ada gedung-gedung mall di sana. Dan ya mungkin segini dulu video room tour gua. Ya karena kamar gue ini enggak luas-luas banget, guys. Thank you aja nih. Dan ya by the way, baju gua kok bisa hijau-hijau gini ya? Pakai baju F1 lagi. Dan celananya hijau. Kalau gua ada di pantai selatan mungkin langsung ditarik Nyi Roro Kidul kali ya. Oke. Ya. Mungkin segini dulu aja video room tour gua. Dan ini gua pengen ngucapin sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, udah like, dan udah bantu-bantu gua dalam dunia per-YouTube-an ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman gua yang udah bantu support, udah bantu subscribe. Dan terima kasih juga buat orang tua gue yang udah bantu support di dalam dunia per-YouTube-an ini. Banyak banget ya, seorang tua gue udah beliin gue laptop, beliin gue segala macam buat alat-alat gue dalam ngedit-ngedit ini, guys. Dan ya gue juga pengen ngucapin sekali lagi selamat buat diri gue pada saat subscriber ini nyampe di 1000 subscriber, guys. Dan oke.
benar-benar gue juga pengen berterima kasih sama kamar gue. Aduh, gue posisinya lagi di atas kasur gini. Dan ya gue juga pengen berterima kasih buat kamar gue. Thank you jasanya. Udah hampir 3 tahun gue nge-YouTube di sini. Thank you banget. Karena 2 hari lagi saat video ini dibuat gue bakalan pindah, guys. Benar-benar ini bakalan jadi ngangenin banget sejaman-jaman ini. Dan mungkin nanti kalau amin ya Allah, kalau udah subscriber gue udah lumayan banyak, gue bakalan kayak berterima kasih buat diri gue. Kayak gimana ya, benar-benar struggling banget gue hampir 3 tahun buat menyentuh 1000 subscriber, guys. Kayak wah, benar-benar kayak perjuangan yang wah banget gitu. Ya mungkin segini dulu aja, gue gak bisa ngomong banyak-banyak. Dan ya, gue juga kayak bingung sih mau ngomong apa aja. Ya mungkin segini dulu aja video gue tentang room tour. Baik kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa juga di subscribe video ini, guys. Dan ya, see you next time video, dan bye-bye. Push.